Hai, salam sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan semua pelajar dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sihat masih bersemangat lagi ya okay? itu yang cikgu maukan kamu sentiasa bersemangat dan tidak berputus asa Oke okay? Baiklah pelajar sebelum kita mula kepada topik uh, pada hari ini kita akan teruskan dengan pembetulan jawapan kepada uh, pembelajaran kita pada uh, hari yang lepas yaitu semalam lah, oke? Okay? yaitu uh, tentang uh, Komponen tetap bahasa yang kita belajar yaitu pahit tetapi penawar. Okay, untuk aktiviti satu, baca dan senaraikan kata ejektif warna bentuk dan waktu berdasarkan bahan. Oke, okay, dekat sini kamu boleh tengok ada warna, ada bentuk, dan waktu. Oke, okay, ini semua ialah kata ejektif. Oke, okay, mari kita tengok terus. Pada kebiasaannya, kita akan ke farmasi untuk mendapatkan ubat. Apabila kita demam atau mengalami sakit ringan seperti pening, sesema, dan batuk. Di sini ada tak kata adjektif? Oke, okay, tidak ada. okey. dekat ayat pertama ni tidak ada kata adjektif. Oke, okay, kita pergi ke ayat yang kedua. Ubat-ubatan ini dijual dalam pelbagai bentuk, warna, dan size. Ha, ini dia. Ha, ini lebih kepada komponen besar kata adjektif lah. Oke, okay, contoh dia ada dekat sini nanti. Ada saiz yang besar dan ada pula yang kecil. Oke, okay, ini ialah kata adjektif bagi size iaitu besar dan kecil. Oke. Okay. jika kamu boleh tulis besar, uh, size, kata adjektif besar eh size. Sambu satu ialah size. Besar kecil, oke okay, kita tengok di dalam ni. oke okay, kita bagi dia, oke okay, dah, oke okay, ya besar dan kecil, kita tukar fon dia dulu biar dia nampak macam uh, lebih senang dibaca, oke okay, ini dia, oke okay. size besar ataupun kecil Oke, okay, yang ke seterusnya, terdapat pilihan berbentuk bujur, bulat, lonjong, leper, dan ada juga yang berbentuk segi empat. Ah ini ialah, ada juga kata ejektif yaitu ben, bentuk. Nah, kita tulis bentuk. Nomor 2 ialah bentuk, ah, bentuk, lonjong ada leper. Hello, linking pula lonjong, lonjong, leper, lonjong, leper, apa lagi tadi segi empat. Hmm. Oke, okay, dan tulislah semua tuh, ah uh, yang ada tuh, oke? Okay. Ada uh, bulat, bujur, oke okay, kita tulis dulu bulat, bulat, bujur. Ini semua ialah kata adjektif bagi bentuk, oke. Okay. Seterusnya ialah pil-pil ini juga terdapat dalam berbagai warna seperti putih, kuning, merah, jambu, hitam, biru, hijau. Ini semua kata adjektif bagi Warna, ah, ada warna, oke, okay. warna, warna pink, ada putih, ada tadi, ah, warna apa lagi ada tadi, putih ada tulis semua lah, oke, okay. kuning, oke, okay, kamu boleh tulis semua dia hitam, biru, hijau, ada macam-macam lagi ubat-ubatan ni. Oke, okay, selain itu ubat ubatan ini juga berbeza mengikut waktu pengambilannya. Oke, okay, jadi ada yang perlu dimakan pada awal pagi, tengah hari, petang atau sebelum tidur. Nah, kamu tulis semua ni. Oke, okay, kamu tulis yang keempat ialah waktu. Kata adjektif yang merujuk waktu. Waktu. Uh, pagi, petang, ah uh, semua tu tadi tulis lah. Okay. Uh, ini ialah untuk aktiviti satu. ah uh, yang semua tu tadi tulis lah. Cikgu tak sempat nak tulis ni sebab cikgu tak ni lah. Okay, nanti kamu tulis sendiri. Buat pembetulan kalau kamu buat dalam bentuk yang betul macam ni. ah uh, okay lah. Okay. Kamu tik sendiri jawapan kamu. Okay. Dan seterusnya ialah ubat perlu diambil sebelum atau selepas makan seperti disarankan oleh pegawai perubatan mengikut preskripsi yang tertera pada label ubat. Uh, jadi itu saja kata adjektif yang terdapat di dalam petik kan ini. Nomor dua, bina ayat daripada kata adjektif tersebut dengan betul mengikut konteks yang sesuai. Ya, gunalah ayat besar, guna besar, guna kecil, lonjong, leper, segi, kamu pilih lah. Pink, putih, ini kamu buat ayat menggunakan kata adjektif yang kamu sudah jumpa tadi. oke okay. Apa-apa, uh, selagi ayat kamu itu ada skop, S-K-O-P, S-subject, eh, K ialah kata kerja, O ialah objek dan uh, P ialah penerangan. Nah, cikgu boleh terima semua kamu punya ayat. Okey, so, harapkan uh, pembetulan ini kamu boleh buat, kamu cancel yang salah dan buat dalam. Uh, pakai pen merah ataupun pen yang berlawanan lah dengan eh uh, dengan pen yang kamu tulis tadi terima kasih semua